Kang Sule. Membantu saya. Astaga, yang bener. Wah, gak mungkin banget, Dre. Asisten rumah tangga. Sini. Asisten rumah tangga. Lo yang bener aja, Dre, beginian. Ya, iya, Bang. Jadi pembantu. Hati-hati, goceng. Hati-hati. Gua tahu, Gi. Kebanyakan, lama-lama honor abis nih sama nyela. Gua tahu, Gi. Lu kayak ngeliat... Lu kayak ngeliat Beauty and the Beast, ya? Ah, lu goceng, lu. Tuh, goceng, tuh. Singa dong, gua. Singa. Bahasa Inggrisnya Beauty and the Beast. Artinya? Cantik dan ganteng. Oh. Lu ngerti gak bahasa Inggris? Enggak. Kalau itu enggak, justru gua yang harus bayar lu. Iya, lu nyela gua. Lu udah baik-baikin gua. Bis. Bis mah ganteng. Udah lama, Mbak. Sama Mas Sule. Udah lama, Rek. Udah lama. Dari ya, dulu? Sekitar ada 5 episodean lah. Mas Dugi. Lama dong. Saya. Mas Sule, Mas Dugi ini kan penyanyi zaman dulu itu kan ya? Maya tahu lagunya. Maya tahu dong lagunya buruk. Ntar dulu. Berapa tadi kalau nyela, goceng? Goceng. Lu nyela lu zaman dulu, buset. Jangan zaman dulu. Ngomong penyanyi zaman dulu. Goceng. Jangan ke dia doang. Itu emang bukan penyanyi zaman dulu. Bayar dua lo berarti sekalian. Dijaga dong omongan. Maaf deh. Masa zaman dulu. Ada bahasa mungkin yang lebih halus. Nah, kasih tahu le. Bahasa halusnya apa? Ini penyanyi yang bukan penyanyi sekarang. Tuh. Halus ya. Halus. Gitu, jangan zaman dulu, enggak enak banget Indra. Lu ngomong lagi lo. Ya kan gua ngasih tahu. Yang paling singkat aja sebetulnya gampang. Lihat penyanyi Uzur. Udah. Goceng. Kacau nih. Kalau tahu ini penyanyi waktu itu, saya nggak ngomong zaman dulu ya. Waktu itu ya. Lagunya tahu dong. Tahu. Ajak nyanyi bareng dong. Ih, tahu sini. Saya nggak apa-apa nggak cemburu kalau sama Nugi. Lagunya mah kan yang ada burungnya kan ya. Emang iya lah gue. Lo aja yang mikirnya. Bukan kan ngomong burung mirip saya. Cuma itu lirik. Kan burung bisa angry but deh. Oh iya. Emang burung apaan? Maksud saya Maya nyebutinnya yang jelas yang panjang gitu. Tuh bener orang bener lagunya ada burungnya. Burung gereja. Burung gereja. Nah yang lengkap dong, jangan burung doang. Iya yang ini kan yang burung camber. Salah. Kamu malu-maluin. Jangan gitu. Kasih tau le. Itu lagunya Roma Irama. Makanya kalau pada nggak tahu tanya nih sama vokalis nih. Tanya sama vokalis zaman itu. Nugi itu hampir-hampir sama gue tuh hampir-hampir sangkatan duluan dia dikit. Iya. Jadi gue tahu lagunya. Lagunya yang ini. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Oh goodbye. Ngedek lu, bayar. Bayar lu. Enggak, itu namanya plesetan musika. Ya udah tuh, Mas Nuginya aja tuh yang nyanyi. Udah. Dari kata zaman dulu, nih Uzur. Kadang-kadang. Apa lo? Goceng. Ceng enggak. Justru saya gitu. Iya, betul pokoknya lagunya itu. Tapi penasaran deh, itu kan naik sepeda ya kemana-mana. Bekebula, sewadi kauku. Gitu. Di air dong. Iya. Itu lain lagi lagunya. Oh beda lagi ya? Lain lagi itu lagunya. Yang ini, ini yang naik sepeda dilipat ya? Enggak. Buru-buru aja pakai gitar akustik dia. Iya. Nyanyiin dong dikit. Senyum. Dia lagi nanyain sepeda. Nyanyi aja dulu, tadi sepeda kan udah nanya-nanya. Nyanyi aja dulu sedikit. Bajet berapa bro? Hah? Nanti. Oceng. Ini melepaskan tekanan. Dreng, dek. Berhembuslah anginku.